gadis kecil dari tepi rel kereta api. Karya Helvi Tiana Rosa. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak punya, tapi aku kaya dengan membaca. Kutumbuhkan mimpi-mimpi dari dongeng dan doa ibu. Jelajahi Jakarta berbekal sebungkus kisah dan puisi. Menulis itu berbagi. Menulis itu berarti. Dan membuat kita abadi. Buku-buku pun tak lelah menghapus air mataku. Membuka halamannya sendiri, menjelma peta ke masa depan. Menulis memahat peradaban. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak akan bisa. Sampai mereka baca namaku di sana, di mana-mana.